pasca melahirkan tepatnya kemarin Nagita Slavina alias Gigi dan putranya Rafathar diperbolehkan pulang oleh pihak dokter. Gigi didampingi Raffi Ahmad suaminya dan ibunda Gigi Rita Amelia yang menggendong Rafathar menuju mobil. Raffi memang sempat ragu-ragu untuk pulang kemarin karena Rafathar sempat mengalami kuning. Namun Raffi merasa lega karena menurut dokter, fase itu memang harus dilewati Rafathar lantaran ia sudah menyusui. Tapi Raffi dan Gigi belum mengizinkan putra mereka untuk dipublikasi hingga akhir pekan nanti. Pulang hari ini, alhamdulillah boleh pulang. Cuman kita tadinya juga apa ya, karena ASI ya. Kemarin sempat kuning ya Dr. Yoso, tapi kan tadi makanya tadi hari rencana mau antara hari ini dan besok. Karena kemarin tuh sempat kuning, tapi kata dokter ya wajar kalau memang dikasih ASI, ASI akan kuning, tapi kan dilihat ternyata semuanya normal. Alhamdulillah hari ini boleh pulang. Cuman kitanya sebagai orang tua karena melihat muka babynya juga masih merah, kadang kuning. Jadi kita mungkin nanti deh pas udah satu minggu, kita juga mungkin di weekend ini ada acara, nanti kalau memang ada teman media juga ya bisa, nanti kita kenalin Rafathar. Sudah 5 hari usia Rafathar, namun Raffi ayahnya mengaku belum bisa mengganti popoknya. Bahkan Raffi belum berani menggendong Rafathar, entah alasan tidak tega. Selain itu, Raffi juga mengaku selama berada di rumah sakit, ia tidak kuat menemani Gigi begadang bersama Rafathar hingga jam 4 pagi lantaran tertidur lelap. Apalagi ia harus bangun jam 5:30 pagi untuk urusan syuting. Kita sama-sama lah, sama-sama belajar. Aku sama Raffi belum belajar jadi orang tua yang baik. Kalau bagi masalah bagi-bagi, ya seberjalannya aja lah, kita sama-sama tahu gimana yang baik buat anaknya. Bisa sih sebagai laki-laki kan ganti popok ini, meskipun saya belum bisa, tapi saya suka diem aja di sebelahnya ngeliatin gitu. Walaupun dia nangis semalaman dari box bayinya gitu di rumah sakit nangis, saya gak berani sampai detik ini ambil gitu, belum berani. Tapi saya suka ada ngintil aja di belakang dia ngeliatin gitu. Meskipun ujung-ujungnya kalau di jam 4 pagi ya dia nangis, saya tidur ya. Dia yang urusin. Jam 4 pagi udah gak kuat. Jam 5:30 karena saya harus bangun. Jadi kayak nemenin sampai jam 3 subuh lah. Untuk urusan mengasuh Rafathar, Gigi berjanji untuk mengurusnya tanpa bantuan babysitter. Gigi merasa ia tidak akan kerepotan karena di rumah selain ada sang bunda Rita Amelia yang akan membantunya, juga ada Amika Nita yang selalu siap menolongnya. Gigi itu pengennya tanpa babysitter, pengennya Gigi itu merasakan dia sendiri deh gitu. Dia yang ngurusin semua sendiri. Jadi memang jadi di apartemen supaya dekat sama Rita, paling dibantu sama neneknya, Mama Rita. Ya rencananya sih jauh maunya ngurusin sendiri, gak ada babysitter. Jadi karena masih ada mama Rita, ada mama Ami. Terus di rumah juga ada yang bantuin. Jadi insya Allah ya lebih deket lah semangatnya. Insya Allah. Benarkah Gigi sempat sedih karena takut sesar? Saksikan selanjutnya di Jomicam.